Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Medan Area. Saya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Faisal Amri Tanjung. Fakultas Sains dan Teknologi merupakan fakultas baru, pengembangan dari fakultas sebelumnya, Fakultas Biologi, dengan program studi unggulan, program studi biologi. Saat ini, program studi biologi menawarkan 3 bidang keahlian yang merupakan wujud dari implementasi rekonstruksi kurikulum yang berbasis kepada revolusi industri 4.0, yaitu biologi industri, biologi kesehatan, dan juga biologi lingkungan. Sehingga para lulusan sarjana biologi Universitas Medan Area tidak hanya unggul di dalam bidang sains biologi, tetapi juga biologi terapan seperti biotechnopreneurship. Semuanya tidak lepas dari peran serta para staf pengajar program studi biologi yang memiliki pengalaman yang baik dan kemampuan yang mumpuni di dalam bidang biologi, merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, dan juga dukungan sarana dan prasarana laboratorium yang sangat memadai, lingkungan belajar yang asri, serta juga dukungan penelitian tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Saat ini dengan motto Innovation in Biology for Better Future, kami yakinkan kepada para adik-adik sekalian untuk bergabung bersama kami, menjayakan adik-adik kami di program studi biologi Universitas Medan Area. Bagi Anda yang ingin meniti karir di dalam bidang sains biologi dan menjadi seorang biotechnopreneurship. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.